Hai 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 semuanya. Balik lagi di channel YouTube aku. Ya, kali ini aku mau bikin tutorial make up presenter seperti biasanya. Kali ini adalah Maria Assegaf. Biasanya sih dipanggilnya Aya. Aya ini mau siaran Kabar Baik. Jadi kayak program baru di TV One yang setiap jam 3 sore. Namanya Kabar Baik gitu. Oke, langsung aja ya. Aku tap-tap aja ini foundationnya pakai liquid foundation dari Makeover yang nomor 1 dan 2. Jadi aku aplikasiin foundation liquid Makeover nomor 1-nya itu di bagian bawah mata, hidung, kening dan dagu. Jadi kayak highlight gitu. Di tap-tap aja ya, guys. Terus aku pakein yang nomor 2-nya itu buat di bagian rahang, pipi dan area-area lainnya yang belum ditap-tap itu. Jadi ditap-tap semuanya. Ditimpa aja. Jadi kalau ada bagian-bagian yang kayak jerawat atau butuh cover lebih tinggi lagi, dipakein aja dua layer gitu, guys. Jadi di tap-tap lagi aja, ditambahin lagi foundationnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, guys. Biar aku bisa bikin video-video yang lain-lainnya. Nah, di bagian bawah, sekitaran bawah mata itu, aku pakein concealer dari Makeover tuh yang warna orange. Setelah itu aku timpa lagi pakai foundation liquid Makeover itu nomor 1. Aku timpa lagi, di tap-tap lagi aja sampai rata. Suara aku agak serak-serak berat gimana gitu ya, guys. Lagi flu.
Nah, untuk bedak tabur, ini aku pakein dari Makeover juga. Yang nomor 2, biasa aku pakein di sekitaran rahang, pipi, gitu, di yang bagian-bagian luar dari area muka. Ditap-tap juga. Video ini memang gak aku skip dan gak aku cepetin ya guys, jadi memang real aku make upin ya kayak gitu, gak dicepetin kayak biasanya gitu guys. Nah, yang nomor 1, bedak tabur makeovernya aku pakein di area yang kayak highlight gitu, bawah mata, hidung, dagu, jidat gitu. Terus di tap-tap, diratain semuanya. Bagian matanya ini aku pakai palet Wardah tuh ya, yang itu guys, tuh yang aku lingkarin warnanya, itu yang aku pakai. Matanya Ayah ini udah bagus banget, udah kebentuk banget, jadi gak perlu yang gimana-gimana gitu, jadi tinggal dikasihin aja gitu warna itu, dan gak perlu yang warna terlalu gelap. Bagian kelopaknya itu aku pakein slick tuh yang warna paling pojok itu. Aku usap aja pakai jari. Ditap-tap pakai jari aja. Lebih keluar warnanya kalau pakai jari, guys. Aku pakein eyeliner pensil dari Wardah.
untuk alis ini aku pakai Fanbo dan ini tuh cuman kayak diarsir-arsir enggak. Karena alisnya tuh udah jadi, udah tebel. Jadi aku cuman ngambang-ngambang ngarsir-ngarsir gitu aja ya, guys. Wah, ada Ken Ana tuh ngambil fotonya Ayah. Nah, alisnya tuh kayak disikat-sikat aja. Terus di sini aku lagi pakai eyeliner cair dari My Darling ya, guys. Iya ya, Bu. Rambutnya bisa. Emang kamu panjangin, ntar gue giniin deh. Emang boleh sih rambut jadi apa ini? Murah meriah gubrak ya, guys ya. Siarannya jam 12 malam enggak apa-apa. Pagi Dun, kenapa sih kayak gini? Aku anjir pasti besi. Oh iya. Nah ini aku pakein bedak padatnya dari palet Wardah tuh, yang aku lingkarin itu perpaduan dari warna itu. Aku tap-tap aja. Jadi di sini tuh kita kalau make up atau bikin rambut itu nggak lama-lama guys, karena memang tuntutan waktunya dan harus cepat dan hasilnya tetap maksimal. Shading juga aku pakai dari palet Wardah tuh yang bedaknya warna coklat. Blush on-nya juga aku pakai palet dari Makeover. Ya warna pink tua dan pink muda itu dipaduin aja. Bawah matanya juga pakai eyeshadow yang dari Sleek tadi tuh, aku pakein aja gitu. Karena aku enggak mau bikin yang efek bawahnya terlalu gelap, jadi hanya eyeshadow yang terang gitu aja. Komen ya guys kalau mau dibikinin tutorial tentang kepang yang Ayah lagi siaran ini. Nah untuk bawah matanya itu, untuk bulu matanya aku pakein maskara dari Wardah.
jadi ombre-ombre gitu guys. Jadi memang kebanyakan produk yang dipakai ini adalah Makeover Wardah karena memang sponsor di sini itu guys. Ya pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih guys. Nah ini tampilan dari Aya mau siaran kabar baik. Semoga kita selalu dapat kabar-kabar yang baik. Assalamualaikum. Thank you.